Nah, yang ini teman-teman. Tapi ini masih hidup teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalian masih ingat ya sama sarang yang tiga itu? Yang tiga lubang teman-teman ya, yang kemarin itu ada sampai 4 kali disarangin sama burung jalak kebo teman-teman ya. Kemarin itu saya abadikan entah beberapa momen teman-teman ya, saya lupa entah berapa video dapat dari sini ya. Namun saya ingin mengeceknya teman-teman ya, karena ini udah lama banget tidak saya cek untuk lubang-lubang dan sarangnya teman-teman. Namun saya akan saya cek dulu teman-teman ya, mana tahu ada isinya teman-teman. Oke, kita coba berjalan ke atas teman-teman. Soalnya kita harus manjat teman-teman ya, dari sini biar nyampe ke sana teman-teman. Oke, kita langsung panjat teman-teman. Nah, di sini kita sambil panjat saja teman-teman ya. Sarangnya di sana teman-teman. Sini susah banget. Manjat lagi teman-teman. Nah, sarangnya yang ini teman-teman ya. Sudah dekat banget. Tinggal dikit lagi untuk dipanjat teman-teman. Sarangnya seperti ini teman-teman ya. Nah, yang ini teman-teman. Tiga lubang. Oke, kita panjat lagi teman-teman. Soalnya ini dikit lagi mau nyampe ya. Tapi di sini saya ketika mengecek ke kedua sarangnya teman-teman ya. Di sini sepertinya rumputnya masih baru teman-teman ya. Atau baru di ini teman-teman, diulangin lagi gitu teman-teman ya. Mungkin ini sekitar satu minggu lagi kita akan cek teman-teman ya. Soalnya ini kelihatan banget. Nah, saya akan tunjukkan teman-teman ya, rumput-rumputnya itu masih baru gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, itu masih baru teman-teman dibuat ya. Tuh, kita cek ke sarang kedua ini. Nah, itu teman-teman. Itu sepertinya baru dibuat teman-teman ya. Nanti kita cek kira-kira seminggu lagi teman-teman. Jadi teman-teman di sini ini tinggi banget teman-teman ya, lumayan tinggi lah untuk apanya, apa namanya, tebingnya. Kita akan turun dulu teman-teman. Oops. Nah, akhirnya selamat juga teman-teman. Nah, di sini ada ini teman-teman ya, dekat sarang ini. Ini ada sarang burung sogok ontong teman-teman ya. Sarang burung sogok ontong, kita langsung cek saja teman-teman. Sarangnya seperti ini. Tuh. Nah. Tapi ini susah teman-teman dijangkaunya ya. Tuh ya, agak manjat dikit lagi ke sini. Sarangnya. Apa namanya? Nah. Yang ini lubangnya teman-teman. Nah, ini teman-temannya untuk isinya ada dua telur teman-teman ya, sarang burung kolibri atau sogok ontong teman-teman. Tuh, sepertinya ini dari permukaannya bentar lagi mau netas teman-teman ya. Oke, mantap. Nah teman-teman, saya cerita dikit ya. Setelah selesai tadi mengecek ke tiga lubang ini teman-teman ya, tadi saya menemukan dua telur burung jalak kebo. Ini posisinya mengerikan sekali teman-teman. Saya kurang tahu siapa pelakunya ini teman-teman ya. Tuh, itu jatuh teman-teman. Kurang jelas ya. Nah teman-teman, ini untuk telurnya, telur burung jalak kebo. Saya kurang tahu kenapa begini teman-teman ya, berjatuhan. Saya menemukannya itu di bawah teman-teman ya. Nah, seperti ini, tadi saya kumpulkan teman-teman. Ini mungkin pelakunya ini nggak jauh dari burung predator ya teman-teman ya, atau burung butbut teman-teman, merusak habitat burung lainnya. Tuh, mungkin dirusakin ya teman-teman ya, dari sarang yang ini jatuh mungkin. Nah, yang ini teman-teman. Keren banget teman-teman ya. Aduh, ternyata feeling saya benar. Di
sini ada sarang teman-temannya. Tahu-taunya udah dirusakin sama burung bubu teman-temannya. Mungkinnya seperti itu ya. Tuh. Itu masih kasihan banget teman-temannya, enggak tega. Itu masih hidup teman-teman. Kasihan banget tuh. Masih gerak-gerak teman-teman. Mungkin ini kejadian tadi pagi teman-teman ya, dirusakinnya gitu. Nah teman-teman, di sini saya pengen nangis ceritanya ya. Tuh. Jadi ini dihancurin teman-teman ya. Tuh. Ini belum menetas gitu ya. Tapi ini masih hidup teman-teman ya. Ini cocoknya kita bawa atau gimana teman-teman? Kita pelihara aja kali ya teman-teman ya. Kasian banget tuh. Ini permukaannya lunak banget lagi teman-teman ya. Kasian banget. Tuh. Gak tahu kenapa ini teman-teman. Entah ini berhasil nanti aku pelihara atau saya coba loloh nanti, gak tahu juga teman-teman ya. Tuh, gerak-gerak kasian banget teman-teman tuh. Gak tahu kenapa ini teman-teman. Kita bawa aja kali teman-teman ya. Kasian banget kalau kita buang di sini. Padahal ini masih hidup teman-teman. Jadi buat teman-teman, ini ceritanya sedikit sedih lah dibilang teman-teman ya. Gak tahu bilang apa-apa teman-teman. Tuh teman-teman lihat. Jadi buat teman-teman, aku minta tolong kepada kalian yang menonton video ini ya, buat yang berpengalaman lah teman-teman ya. Jadi ceritanya saya ingin menyelamatkan anakan burung ini teman-teman. Jadi bagusnya kita apain teman-teman contohnya? Minta saran teman-teman dari kalian. Nanti kalian tulis aja di kolom komentar. Ini bagusnya diapain biar sehat teman-teman ya, biar sampai hidup gitu teman-teman ya. Tuh, kondisinya teman-teman. Pengen aku bukain semua cangkangnya tapi takutin teman-temannya salah. Jadi buat teman-teman semuanya, aku minta tolong banget bantuan kalian yang berpengalaman lah dalam proses pengeraman dan pertolongan dalam kondisi anakan burung jalak kebo seperti ini teman-teman ya. Saya minta tolong banget. Bagusnya kita apain teman-teman? Ini masih hidup teman-teman. Bayangin posisi seperti ini teman-teman. Kalau kita nggak selamatkan, ya siapa lagi teman-teman ya? Itu masih hidup teman-teman ya. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, minta tolong banget lah ya, yang tahu lah, yang berpengalaman, yang udah pernah gitu teman-teman ya, caranya gimana gitu teman-teman ya. Soalnya aku nggak pernah ini teman-teman, nggak pernah pelihara gitu teman-teman. Pernah sih pelihara tapi dalam kondisi seperti ini belum cukup mendalam teman-teman, belum tahu apa-apa ya menyelamatkan kondisi seperti ini gitu teman-teman ya. Maklum lah gitu, saya hanya bisa membuat konten mereview dan merilisnya teman-teman, atau mengabadikannya di video-video yang kalian tonton saya buat di channel ini. Itu maksudku teman-teman. Jadi minta tolong banget kepada kalian. Tuh kondisinya ini masih hidup banget teman-teman tuh. Cuman aku di sini kasihan banget gitu loh teman-teman ya. Gak tega gitu loh. Tuh. Oke lah teman-teman, biar nggak terlalu lama-lama ya. Nanti buat yang nonton video ini lah, nanti kasih tips lah gitu teman-teman ya, kasih saran gitu teman-teman ya. Bagusnya diapain? Nanti kalian tulis aja di komentar, bang gini gitu teman-teman. Bang taruh di bawah lampu gitu teman-teman ya. Macam-macam lah pokoknya. Nanti kalian tulis aja lah. Ya, aku mohon bantuannya kepada kalian.